Susah banget mah. Susah. Gak bisa rusuh. Aduh, udah. Belajar. Aku lagi ngebakar sate. Di sini ada sate ayam, ada sate daging. Kayaknya ini sate daging deh. Ini sate ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Guys, sekarang aku pengen makan sate yang dibuat oleh tangan mama sendiri. Satenya itu pasti enak karena dari tangan mama. Sekarang kita mau bikin sate, habis itu kita masak atau goreng. Di sini ada mama juga. Assalamualaikum. Di belakang layar ada mama. Mama. Apa kabar para subscribernya Fafa Hasan Family? Dan sekarang kita mau bikin sate ayam dan sate daging. Ayo Farid, bantuin mama ya, ditusuk ya. Kan yang motong sekarang mama. Iya. Jadi Farid ya. Nusuk. Nusuk. Mau cuci tangan dulu. Oke, belajar ya Farid ya, nusuk ya. Iya. Ini karena baru pertama kali Farid belajar nusuk, sahabat. Nusuk sate. Kata Farid tadi satenya nanti ada yang dipanggang, ada yang digoreng. Gak ada yang digoreng, sahabat, tapi cuma dipanggang. Panggang di mana, Mas? Nanti di soto. Di soto. Iya. Dan di sini kita juga tidak sendiri. Hari ada ini ya. Ada Yusif. Kif halik Yusif? Tahu ya kul sate ya Yusif? Hah? Sate. أيوة حبو ولا ما حبو؟ لما أكلنا في أحد هذا الضيوف أكلنا معه حبو ساتي؟ زينا لسه يوسف يوسف nggak tahu sahabat itu apa sate nanti insya Allah kalau udah tahu dia pasti makan ya. Maaf ya tempatnya karena kita lagi di dapur. Susah banget mah. Susah. Gak bisa rusuh. Aduh, udah. Belajar. Dia nanti kalau udah besar bisa bantuin mama tusuk menusuk sate. Kalau pengen makan sate, Farid yang nusuk-nusuk. Insyaallah. Cari yang sweet. Aduh. Susah ya? Susah banget. Iya, gampangan. Kalau orang bikin sate itu gimana sih? Gampangan makan ya? Iya. Gimana ini ya? Oh, ini. Udah. Udah bisa. Free. Aha. Free. Hah? Tadi ismu sate. Aha, tuh. Eh, wati-wati aruf, lala. Ayo, Farid, bisa enggak? Iya, ayo belajar, belajar. Ini udah ambil dagingnya kali di situ. Kita taruh ini lagi. Aja sirja. Ada si ibu. Entah aku. Ya. Lala. Halas Yusuf, ayo inta maya aruf. Padahal khuf ala yadda. Fakta Yusuf, inta maya aruf. Iji ala yadda. Asal khuf awar yadda. Dan ibi. Sah? Aduh, sakit. Susah ya Farid ya? Karena itu daging. 1, 2, 3. Berarti tinggal 5, 6, 7. Jangan banyak-banyak, isi 5 aja. Isi 5, oke. Guys, di sini yang tadi juga ditusuk sama mama waktu aku masih di luar. Iya. Jadi saya udah nusuk tadi ya. Udah dapet karena kita cuman bertiga makannya. Iya, berarti jadi bikinnya sedikit aja secukupnya. Iya. Biar enggak ada sisa-sisa, kasihan kalau dibuang. Ya, ikuti terus ya seperti apa makanan sate spesial kebuatan mama sendiri. Ya, kita lanjut kita bakar
keluar ke soto. See you next time. Ya guys, sekarang kita lagi apa ya? Ngebikin areng. Ngebikin apinya. Iya, apinya. Buat manggang ya? Iya, buat manggang. Nah, di situ. Di sini juga ada editor saya. Yang lagi? Yang lagi bikin bikin marde. Bahasa Maduranya itu bikin marde. Bahasa apa? Bahasa Indonesianya mama kurang tahu ya apa ya. Api aja kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya tahu enggak? Hah? Bahasa Inggris. Kayaknya making fire. Oh. Making fire. Making fire. Oke. Okay. Membuat api. Membuat api. Oke. Okay. Buat itunya ya. Iya. Ayo. Buat sate, buat panggang sate. Dan di sini juga ada Yusif. Karena dia jarang punya teman, jadi kalau udah punya teman girang. Temannya cuma Farid. Farid kena tampar guys sedikit. Sotonya juga kotor semua ini, enggak bisa. Terampulin juga udah. Enggak ada waktu buat nyuci ya Farid ya? Coba mama enggak kerja. Cuman nyuci soto doang. Iya. Enggak kuat mamanya. Terlalu lebar sotonya. Kalau editor? Iya, insyaallah nanti kalau ada waktu dicuci ya. Oh, di situ ada maktab-maktab bagus itu, Farid? Iya. Lagi ada orangnya semua ya? Itu maktab, Mak. Mm-mm. Ya, nanti kita bawa dulu satenya ke sini, Farid, kalau udah jadi itu. Ya, dah. Arangnya. Ya, lanjutin nanti kalau udah selesai. Oke. Okay. Ya, guys. Aku lagi ngebakar sate. Di sini ada sate ayam. Ada sate daging, kayaknya ini sate daging deh. Ini sate ayam. Mantapnya ini kayaknya guys. Mantap sekali. Maknyos. Bau aromanya sudah apa ya? Sangat-sangat meningkat. Sangat-sangat bagus aromanya. Karena ini ada asap, jadinya aku mau pergi dulu, takut mata aku itu guys. Ya, kita lanjut lagi sampai kita makan ya. Dahin, ahna nakul es Yusuf. Es ada. Sate. Sate waruz. Hada akil Indonesia. Ma, mana yang ayam, mana yang daging? Menurut Farid yang mana yuk? Ini yang ayam? Enggak, salah. Ini daging. Ini daging, itu ayam. Itu ayam. Kok yuk. kayak daging ini, Mak? Yang mana? Ini. Iya, daging ayam. Ini daging sapi. Daging sapi? Nah, sama gue bismillah, Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Qarrib Yusuf, tali qudam. Tali Yusuf qudam. Ini dagingnya, Ma. Ayo Yusuf. Mau kecap kali? Kecap taruh. Ini nasinya. Iya. Nah, kalau mau kecap di sini ya. La, kita Yusuf badan hatihin. Ayo. Kecap. Kan tadi itu. Tadi kecap. Mantap, Ma. Oh, bikinan mama ya. Maknyos. Wow, ini bukan sate meranggi ya, tapi sate Madura. Cuman gak ada bumbunya.
maksudnya nggak ada bumbu kacangnya. Tapi tadi saya kasih bumbu bawang putih, merica, garam, ajinomoto, lemon, lemonnya kecut-kecutnya. Iya, kalau daging dikasih lemon akan empuk dan rasanya akan enak, mantap. Mantap guys. Kok satenya bikin aku terselir deh. Apa karena terlalu besar ini? Mungkin, karena terlalu besar. Ya memang seperti ini Farid, kalau mau dimakan sendiri kan gak dijual. Kalau dijual biasanya lebih kecil dari ini. Coba mama jual sate. Iya. Insya Allah. Yang pengen beli satenya mama, langsung tulis ya di kolom komentar. Kolom komentar. Ribut. Makanannya sate, minumannya es teh. Kalau di Madura emang gini mak. Ada manjir. Feel bad juga. Mau ngambil? Sip. Masahin ayo Yusuf. Ayo. كيف يوصف طعم أكل ولا لا؟ إيه طعم مرة ولا شوية؟ مرة. طيب كل لحم يلا. Sekarang aku mau nyoba yang apa ini ayam. Kecil ini. Sawi kira. لا تحطي كتشب عشان أنت بعدين كل يوم كب في الأرض. يلا سوي كده. سوي كده يا تبي. أيوة. يوسف انكب كله في الأرض زي أول. ما تبغى الروس؟ ها؟ تبغى الروس ولا ما يبغى؟ Maknya semang. Mantap ya? Iya. Mau nyoba stengnya boleh? Boleh aja. Ini udah dikasih taruh di kita. Sudah. Karena ini yang bikin sate dadakan. Masih. Alhamdulillah. شوف كيف لا تسوي كده اول عشان لا يدي في جسمك كله. ايوه ini kalau bikin sate dadakan jadi nggak ada salater. Rumah saya agak jauh dari toko saya sahabat ya, buat beli timun atau apa kebutuhan harus ke supermarket. Aduh, enak banget mah. Enak. Karena ini Farid dari maghrib minta dibuatin sate, jadi terpaksa walaupun seadanya kita buat. Iya. Gimana ya rasanya? Maknyo. Mantap. Ya guys, sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dari rumah saya sendiri, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.